Hey, assalamualaikum guys. Saya Amin dari masa lepas. Okay, sebenarnya kan aku tengah berpikir ni, aku mau rakam ke tidak? Sebab saya ada pasal. Lepas tu tadi saya dapat. Lepas tu kan pada hari kejadian yang ini saya dapat tu pasal jam 5 petang begitulah. Lepas tu ingatkan, saya mau exit esok lah. Tapi tiba-tiba macam, dah tahan aku, serabut je lah ni bilik. Jadi saya kena unbox juga ni pasal. Jadi saya mau tunjuk ni dah barang yang saya ada, saya beli dari Shopee lah. Dia rak IKEA, tapi bukan IKEA, seperti dari Shopee. Tapi dia rak IKEA. Macam apa je lah. Mau shoot ni pun cuma mau macam apa orang bilang, ritual. Kalau dapat pasal dan kau seorang vlogger, kau mesti tunjuk. Mungkin pemasangan tu aku malas kan, tapi saya kena tunjuk jugalah apa yang saya beli. Mana mau buka ni? Kau salah. I think I know how to open it. Memang fuck. Wait lah. Sorry lah, gelap. Lampu atas tu rosak. Tapi sekarang aku nak pergi repair. Mantap. Nak pergi ano? Nak pergi tukar. Ya. Refund dia pun lama dah pun. Dah apa? Mati. Kan kena buka ni tepi dia sekali. Inilah dia raknya. Alah, rak dia spesial je. Dia cuma rak yang ada 3 tingkat. Dan itu sahajalah. Rak dia seumpamanya begini. Lepas tu pasang-pasang dia beginilah basic. Yang tengok manual. Lepas tu ada Allen key, ada dia punya screw. So macam orang pasang IKEA yang biasa-biasa, macam macam Lego, cuma IKEA ni Lego untuk orang dewasa, lebih kurang begitulah. Wow, dewasa. Aku dewasa ke sudah? Jadi yang selebihnya sambung dekat Amin masa depan. Nanti dia akan tunjuklah semua. Tapi tak tahulah dia rekod hari apa. Sebab ini rekod video ni hari ni untuk konten yang akan datang. Jadi dia just ada tengah-tengah tu je lah. Itu pun okay. Untuk Amin akan datang, akan edit. Aku tahu ini tak sure kau betul-betul letak atau tidak, ataupun just in case lah, gitulah. So jumpa lagi. Okay, sambung dekat Amin yang masa depan. Okay. Kalau ikut plan dia suruh ambil this one. Dia suruh bengkokkan yang ada putus-putus ni. Dia pasukan. Okay. Aku sebenarnya ragu-ragu. Benda ni kalau kau dah bengkokkan, dah boleh undo. Serius, dah boleh undo. So, penyelesaiannya saya guna ni sebagai pembaris dah. Jadi aku bengkokkan pelan-pelan. Bukan itu lah. Lapas bismillahirrahmanirrahim. Lucing. Soske. Kira-kira ini aku pasrah ya lah. Aku rasa dia tak. Dia aku rasa kalau tak lurus pun tak aku. Sebab janji dia bengkok seperti itu kan. Alah, kalau dia macam muncur sikit, nah apalah kali. Yang melengkung ni dia ndak. Aku mau juga bah dia punya apa tu, dia punya sudut-sudut tajam. Mau juga. Lepas tu inilah hasilnya. Patutlah murah, kecil punya. Aku expect besar sikit lah, tapi tinggi tu boleh lah. Tinggi yang aku jangka tu. Kenapa aku tengok dekat vlog orang lain macam besar lah?
Kadang ada banyak size. Tapi kan masa aku beli tidak pula ada jawab ada size. Tak apa. Guys. Dia benda ni mau pasang aku ngeten suku. Lah dapat dicek-cek. Wah, kali kalau beli cek dulu semua. Nih, dia mau coba aku tekan. Seluruhan masukkan di lubang, tekan dia gitu, ujung dia ini akan kembang, jadi dia akan tetap. Aku terus berpikiran, kalau lah aku mau ceraikan balik, lepas tu mau bawa pulang ke Sabah, agak-agak macam mana? Benda ni boleh dicabut kah? Kalau boleh cabut tapi dia rosak, adakah benda ni ada pengganti? Kalau ada pengganti, apa nama dia? Apa nama benda ni? Tahu kan benda ni kan aku pernah dulu sekali pakai tapi bukan yang tangan begini ya, yang rivet tu ada sini dapat aku. Yalah masa kes dulu ada belajar kalau masa pungkut ada tengok bah tim cara pasang dia memang mudah ya bah, dia memang mudah cara pasang dia masukkan lubang gitu dan tekan gitu angkat terus. Terus benda ni cemburat nih. Ni aku pukul orang ni memang ram jauh. Tapi hampir siap. Bagi aku benda ni ini banyak-banyak benda iki yang aku pasang inilah yang mudah. Serius. Okey. Nasib. Ini dah pindah. Okey. Mantap. Habis. So, apa? Dapat meja baru tanpa uang masa terus ya lah nanti video ini jadi panjang pula. Terus ya buka meja ni aku beli supaya aku boleh letak monitor aku dan adalah ruang lebih tu. Okay, simple ya. Ini meja dia yang mau kan pasang. Yang penting hasil dia akan jadi begini. 60x40x60x90. Itulah dia punya size. Jadi aku akan letak macam L. Jadi dia sebelah sini. Dia boleh adjust tinggi itu yang sebab tu aku beli ni sebab aku nak tahu ini tinggi dia berapa. So kalau guna pembaris aku tahu dia tak accurate. Nanti kalau aku beli beza 1 cm pun aku rasa macam shit lah. Jadi kiranya ini letak tengah sikit, iaitu letak dekat meja sini. Jadi aku boleh letak jadi aku ada ruang lah yang sebelah sini. Situ. Sebab itu tempat headphone, yang sini tempat aku punya air. Lepas tu aku belilah letak tangan situ. Ini macam sempit lah, sempit paham lah, sempit. Yap. Aku mau pasang dulu, so aku nak tahan semak ni. Jadi macam kemudian lah cerita. Kemudian cerita, tengok muka aku dah macam apa dah.